sebuah berita gembira dan ini menjadi model. Oleh karena itu kita berikan apresiasi, kita berikan penghargaan yang tinggi apa yang sudah dicapai oleh PT Integra Indo Kabinet TBK. Hari ini kita lepas dari 11 kontainer ya, di tengah restriksi hambatan perdagangan, tapi perusahaannya bisa ekspor ke Amerika, ke mana-mana ya, ke Eropa, ke belahan dunia yang tidak mudah. Bahkan ada kantornya di Texas, di Houston, luar biasa sini. Bahkan omsetnya naik terus 10-20%, puluhan ribu karyawannya, padat karya, menurut saya. Dan ini raw materialnya dari tanah air gitu. Jadi memberikan nilai tambah, memberikan lapangan kerja, menghasilkan divisa. Sempurna ini perusahaan untuk kita. Saya kira demikian, ini 11 kontainer hampir 440 juta yang kita lepas.